Veteran DAP Lim Kit Siang memuji Perdana Menteri atas langkahnya mengarahkan para menteri yang berada di luar negara pulang segera dan meminta mereka yang merancang untuk bercuti membatalkannya. Bagaimanapun katanya Ismail Sabri harus mendedahkan nama menteri-menteri yang kini berada di luar negara kerana rakyat ingin tahu sama ada mereka pulang ke tanah air seperti yang diarahkan atau mengingkari arahan berkenaan. Berapa ramai menteri berada di luar negara ketika cuti akhir tahun mereka? Tiada sebab anggap ini rahsia rasmi kerana rakyat berhak tahu maklumat ini. Mereka dapat tentukan jika ada menteri terbabit yang mengingkari arahan PM untuk membatalkan cuti dan pulang ke tanah air, katanya dalam kenyataan. Lim berkata ini akan menjadi ujian sama ada Ismail mampu menerapkan disiplin dalam kalangan anggota jemaah menterinya. Sementara itu mengenai sumbangan kerajaan sebanyak RM10,000 kepada waris korban banjir, Lim berkata jumlah ini sepatutnya diberikan kepada semua mangsa, terutamanya mereka yang kehilangan segala-galanya dalam bencana itu.